di sini, ya nggak sih? Oke, sama aja yang kayak tadi. Dia cuma satu doang loh, dia bisa bunuh satu tim kita nih, King Barton. Terus dia di-heal lagi sama si... Yes! Udah, menang. Udah kayak gini. Gue mau bilang dia di-heal sama Ignis. Tapi udah kayak gini, kita akan menang. Punya aura ya. Mereka tidak punya aura. Burung, aduh. Ini pasti dia lebih cepat daripada kita. Oh, kita masih lebih cepat. Bunuh! Bunuh, bunuh, bunuh Hong Xiang, bunuh Hong Xiang, bunuh Hong Xiang. Yes. Yo, konbanwa minasang, selamat malam sobat-sobat dan susu. Hope Gaming, kita balik lagi ke game Idol Hero ya. Jadi udah selesai ngobrol tentang event minggu ini. Eventnya lumayan bagus sih. Tentang Soul Awakening Gala, kita bisa skip dulu ya. Untuk hari ini kita bisa ngobrol lagi di pertengahan minggu ini, oke? Jadi kali ini kita pengen nge-push Void Campaign di akun Dark. Alias Transcendence-nya, Transcendence fraksi Dark semua. Dan juga beserta anak kosan mereka ya. Oke. Sebelumnya seperti biasa kita akan lihat upgrade apa yang bisa kita lakuin di channel ini. Bukan di channel ya. Di fraksi ini. Kita punya banyak shard yang harus kita buka. Kamu apa sih? Ya kamu juga kita bukalah. Buka aja kamu batu-batu kayu. Karena di nomor 2 sama nomor 4 itu tempat transcendence. Jadi mereka yang punya V4 sekarang. Mereka yang ngasih status yang paling banyak ya sekarang di akun ini untuk si Star Swordsman Mogman. Kamu kita keluarin dapat lumayan. Kamu 24 dapat 32, lumayan banget. Kamu juga kita keluarin semuanya. Kita harus memperkuat. Kita punya 4 Mysterious Artifact Selection Chest. Artinya kita bisa buat artifact satu kecuali kita punya yang cukup. Mana kamu ya? Kita punya artifact essence cukup 30k. Yo, kayaknya kita bisa build satu artifact. Cuman kita pengen lagi bingung artifact apa yang pengen kita build sekarang ya. Mana kamu tadi? Kita belum selesai ngeluarin semua artifact di sini. Kamu juga untuk silen. Kamu juga untuk apa? Kita nggak tahu. Keluarin saja semuanya. Siapa tahu bisa nambah. Kita akan masuk di treasure train di paling terakhir ya. Setelah kita kuatin yang paling utama yaitu Galactic 3 tentu saja. Naikin dulu Galactic 3 24 29. Lumayan, lumayan. Kemudian kita upgrade ke sini. Gua belum memperkuat Spirit of Twilight, jadi sekarang kita akan memperkuat Spirit of Twilight. Kayaknya kita punya ya. Gua udah Idol Master berapa lama di akun ini enggak maju-maju. Oke, kita enggak punya warna merah. Tapi kayaknya minggu ini event minggu ini kan kita bisa beli Star Spawn ke orang merah. Kayaknya kita bisa. Kamu, gue pengen banget kuatin yang ini ya. Soalnya dia nambahin attack presentasi itu bagus banget. Dia wajib untuk dinaikkan. Next, setelah kamu 100, kita pengen naikin apa lagi ya? Jadi 100. Kayaknya kamu deh. Spirit of Raid, karena dia punya armor break. Kamu ngasih apa? Heal effect, gue gak terlalu suka. Ya udah, kamu aja lah ya. Naik Spirit of Raid dengan armor breaknya lumayan. Yes, let's go Spirit of Raid. Oh iya kan, dust lebih lumayan banget dari 20-84. Thank you. Jadi itu untuk Star Spawn. Lumayan lah ya, nambahin kekuatan di akun kita. Dan gue bisa build satu Transcendence lagi sekarang ini. Siapa yang perlu kita build Transcendence nya Kamu udah punya 2 transcendence di slot 2 sama slot 4, jadi kayaknya nggak perlu ada yang dirubah. Onkirimaru kita bisa regress Onkirimaru kayaknya ya. Kalau kita perlu food. Kamu Aspen udah dapat transcendence, Aspen belum dapat transcendence. Berarti kita bisa build transcendence 1 untuk Aspen. Ini Amandra sama Onkirimaru, Amandra yang paling gede ya, udah Amandra pasti. Kalian bisa ngeliat ya. Priest sama warrior tuh gedean attack-nya priest loh. Mungkin dalam D minus juga berpengaruh ya. Ya, whatever lah. Tapi gua tahu
Priest itu gede loh attack-nya. Kita bisa build Queen. Asmodel. Queen apa Asmodel? Kayaknya Queen deh. Buff-nya Queen lumayan bagus. Kita bisa pakai buff-nya Queen. Yeah, kita bisa build Transcendence Queen. Di akun ini kita bisa build Transcendence Queen. Berarti kita nggak perlu carry. Karena kita punya Queen. Ya kan? Tapi karena carry adalah kegelapan, kita jangan regress carry. Ya nggak sih? Kasian kan? Yuk, kita punya Queen nggak? Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kurang 1 Queen. Pas banget 9. Yes, dan pas banget kita punya 1 Puppet di situ. Kita bisa build Queen. Jadi langsung ke bintang 10, bisa gak sih? Kita punya bintang 9 gak? Kita punya bintang 9 atau tidak? Kayaknya kita punya, kita bisa build bintang 9 dari sini, ya gak sih? Duh, kita punya banyak food di sini. Wait. Oke, kita udah build bintang 9 di situ. That's one. Jadi sekarang kita langsung bisa build Queen. Mana Queen? Yes. Let's build Queen 1 2 3 4 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Kita punya kopian C plus bagus itu untuk karannya. Sip. 1 2 3 dan 1. Upgrade. Yeay. Kayaknya gue pengen nge-regress Onkirimaru. Iya enggak sih? Udah enggak pakai lagi Onkirimaru. Kita bisa regress interdimensional lineup. Mana kamu Onkirimaru? Karena dia gak kepake sekarang, regress dan yes. Sip, thank you. Balikin, kita pengen build Queen sampai ke E5. Go. Queen E5 ya, jadi gue gak mau buat kalian nonton terlalu banyak. Jadi gue bakal cut yang gak perlu. Kamu masuk ke situ, ayo kita bangun batunya ke tentu saja yang paling gede. Semoga dapat attack. Yang paling jelek yang kita dapat ya. Ketek susah kali. Yes. Thank you game. Ketek kita dapat. Kamu untuk sementara kita pakai Antler Ken juga enggak apa-apa. Imprint jangan dulu, Deng. Kita naikin dulu kamu ke level 350 dan kita pengen Awaken Soul. Kita punya yang free, kita bisa Awaken Soul di sini. Siapa tahu dapat SSS Queen. Tidak buruk, dapat yang warna ungu. Legit. Lumayan. Ayo kita build Transcendence. Transcendence Queen. Let's go. Yeah, Transcendence Queen di akun Dark. Lumayan ya. Oke, jadi kita bisa masukin Queen ke situ, ya kan? Arania PDE. Kita udah. Gua mau beli skin tapi kayaknya kita masih punya 80. Masih kurang cukup. Kita punya skin enggak sih? Kita punya skin untuk Queen? Apakah kita punya skin untuk Queen? Skin untuk Queen. Tak punya skin untuk Queen. Kamu apa? Bukan. Tak ada skin untuk Queen. Kita bisa aja sih nuker skin gitu ya. Replace. Kita punya skin Asmodel. Kita bisa ganti ke Queen. Queen, apakah ini jalan yang benar apa tidak? Kita ngumpulin skinnya Aspen, Asmodel pun kita nggak make ya. Jadi control immunity, HP, attack, dia nambahin attack untuk Aspen, replace. Sip, thank you. Kita balik ke Queen, kita kasih skinnya ke Queen. Use, yeah, thank you. Terus kita bisa, gue pengen menuhin si
imprintnya kamu dulu ya, karena kamu ini secara langsung bisa ngasih statusmu ke Star Swordsman Mockman. Jadi yap, sip. Ah, oke lah ya. Tak apalah. Skinnya kamu kita belum bisa beli. Tapi gue pengen nunggu skin untuk PDE. Karena ini fokus Transcendence Dark. Jadi tentu saja kita akan fokus ke PDE. I like it. Kita akan masukin kamu. Quick, yay. Coba kita bedain. Yap, tentu saja Queen jauh lebih banyak statusnya. Tapi HP-nya kalah sama si Carrie ya. Tapi gak apa-apa, kita butuh attack. Next kita bakal naikin level kamu. Semoga aja bisa naik jauh ya, brother. Yeay. Pokoknya naik, gue pengen buat rumah pertama ini jadi super strong. Rumah pertama harus jadi super strong. Terus. Kita punya MTB yang cukup. MTB itu Master Toolbox. 71, 70, 77, dan 79. Wih, Elena. Cukup. Yes. Thank you. Yay. Oh, udah lama banget gak main di akun ini. Terus, upgrade. Masuk, keluarin batunya. Kita gak punya artifak yang bagus. Gak apa-apa, nanti. Kalau bisa attack-attack. Attack-attack armor break, gak apa-apa lah ya. Kita akan langsung masukin ke Elena. Pengennya HP sih. Sip, kita belum juga awaken si Elena, tapi ya sudahlah. Oke, kayaknya itu tambahan status yang lumayan lah ya untuk akun ini. Terus kita harus ke Treasure Train. Kita harus ke Treasure Train karena kita punya banyak di sini yang bisa kita. Kita akan main di sini dulu ya. Gue bakal skip cutscene. Kita akan langsung main. Yes, dapat yang bintang. I like it. terus. Gue nggak peduli warnanya ya. Ah, yang penting dapat langsung shard. Langsung artifak, jangan shardnya, oke? Okay? Yes. Wait, itu 30 shard. Bisa kita dapat 30 shard gitu? Yes. Ini akun-akun paling beruntung, memen. Ah, kan gua udah beli juga ini. Gua udah beli. Kita beli di situ, jadi kita akan langsung search kali 10. Yes, gue suka banget yang guild ini. Guild coupon. I like it. Kita buka dulu kamu. Mantap, man. Jangan cuma satu dong yang pakai bintang, please. Oh yes. Wow. Sayang banget tadi ada di Discord yang dapat. Yes. Ada yang di Discord yang dapat itu ya, yang dapat yang merah itu. Wah. Wow. Dia lebih beruntung dari akun utama gua. Ayo kita wait. Kita harus ngapain? Craft all. Yes, kita quick. Wow, apa ini? Kita bisa. Oh ya, gue masih kurang ngerti yang plus 1, plus 2 gitu. Jadi ya sudahlah ya. Ayo kita langsung ngeliat. Dia ngasih apa? Untuk warrior dan priest control immunity. Warrior, kita punya dua warrior ya, transcendence kita dan priest. Wah, bagus ini. Jadi kita punya si Star Swords Mockman, Lord of Fear Aspen, dan juga Phantom the Fire Elena, Warrior, dan Priest. Cocok banget. Mwah, I like it. Gue pengen lihat berapa status bonus yang kita punya di sini. HP tambah 9 juta. Fix attack 48.000, control immunity untuk warrior, mage dapat skill damage, reduce damage dealt by mages juga 3%.
Ini Treasure Train emang ya. Treasure Train memang luar biasa. Oke. Ada lagi apa? Nggak usah lah. Kamu apa? Kamu apa, brother? Oh, bisa dapat 3 lagi ya. Sudahlah ya. Kita pengen nge-push sekarang. Kita pengen nge-push karena kita udah punya queen. Jadi kita bisa nge-push. Wait, gua masih bisa build. Gua pengen nge-build fan. Iya, kita punya 4 di sini. Gua pengen. Wait. Cek dulu ya, siapa tahu kita punya fan yang satu bergelantungan gitu. Kita belum punya fan kan di sini? Belum punya fan. Belum punya fan. Artifact. Belum punya fan. Jadi kita bisa build fan sekarang. yes. Give me. Pergi. Kita pengen naikin dulu kamu. Mana fan gua? Harus dinaikin dulu levelnya. Yeah, kita bakal punya splendid fan lagi di akun ini. Sebenarnya gua bingung siapa yang ngasih shield di Transcendence kita ya, di Dark. Tapi kayaknya Elena punya kekuatan untuk ngasih shield. Kalau beruntung, dia kan punya master trick gitu ya, yang bisa ngasih shield. Ya, kalau beruntung sih, iya nggak sih? Dia punya shield kan? Apa gua salah baca? Oh iya, dia punya shield. Yepi. Ayo kita build. Ormus Workshop. Kamu. Entahlah dari mana gue bisa dapat 30 ribu artifact essence, jangan tanya. Akun udah banyak gini, udah pusing. Dapat kita dari kita dapat materialnya dari mana gue udah nggak tahu. Yang penting ada, bagus untuk konten dan kita akan build. Splendid Gilded Purple Fan. Yes. Gue bakal ngasih gilded ke kamu. Terus kita bisa ngasih kamu dengan kamu. Queen, kita bisa ngasih AMB. Haha. Yeah. I like it. Yes, ayo kita bawa mereka ke Void Campaign. Akhirnya kita bisa masuk Void Campaign ya. Tapi kita punya buff yang sedikit banget ya. Nggak kayak akun cahaya kemarin, akun Hikari. Semoga aja kita bisa menang di sini. Kita bisa ganti kamu dengan Queen sekarang. Let's go. Oh yes. Adalah kemajuan dikit. Itu fan memang tinggi banget ya. Wait. Gua pengen gantiin kamu jadi crit aja lah. Ya, crit damage. Imprint lo apa sih? Damage reduction, crit damage. Mungkin kita bisa ganti damage reduction dengan yang lebih precision mungkin. Ya enggak? Let's go. Bisa maju enggak ya? Please, bisalah maju. Kita udah dapat buff dari Queen juga lo itu. Sat. Full power. siapa itu mati? No. Apa Jahra aja yang gue pakein ini kali ya? Mungkin kita bisa remove kamu, terus kita bisa kasih ke kamu, ya nggak sih? Terus kita bisa ngasih ke kamu. Siapa tahu dia lebih bertahan Jahra kita dan bisa ngasih CC. Cool, bunuh. Bunuh King Barton. King Barton itu bermasalah. Bunuh King Barton sebelum dia bunuh kita. Oh no. Dia counter aja sakit bangetnya. Aspen. Let's go. Damage dealernya gak ada, gimana dong? PDE terlalu GG ya. PDE kalau masalah dodge sudah lihat nyawanya penuh lagi bro.
Gue gak bakal menyiksa kalian dengan nonton yang kayak begini. Skip. Ayo coba lagi. Coba lagi. Gue udah yakin kayaknya kita bisa menang di sini, ya gak sih? Oke, sama aja yang kayak tadi. Dia cuma satu doang loh, dia bisa bunuh satu tim kita nih, King Barton. Terus dia di heal lagi sama si... Yes! Udah menang. Udah kayak gini. Gue mau bilang dia di heal sama Ignis. Tapi udah kayak gini, kita akan menang. Alah, sampai ronde keberapa kita? Ayo, let's go, yay, mantep, yes, lanjut brother, kita gak takut sama mereka. Mokman, Mokman sama DTV itu ya. Amazing. Ayo, kita bisa lewat enggak di sini? Kayaknya kita bisa soalnya mereka enggak punya aura ya. Mereka tidak punya aura. I like it. Kita masih bisa terus kayaknya. Kita masih bisa lanjut. Sayang banget ini server tuh servernya Yami itu ya, server agak sepi, enggak ada orangnya. Kenapa kamu enggak sisiin si Elwis biar dia nggak bisa ngasih counter. Kamu nyisiin Jahra sama aja, tapi kita masih punya Aspen sama ya, kita menang lagi. Yay, push terasa menyenangkan kalau kayak begini ya. Awas Unimek itu sakit, sama Sigmund juga sakit. Kita nggak ada sisi satu orang pun. Tapi wait, masih hidup Mokman kita ya. Tolong berikan dia kesempatan satu kali ult. Udah. Tapi kita masih punya Aspen dan dua priest kita heal. Full heal please. Yes, I like it full heal. Ah, sakit. Gue mau bilang, woi tunggu sih, Arania pasti menang. Tidak. Ini kembali lagi ke RNG sih sebenarnya. Sat. Bunuh Sigmund yang di depan, bagus. Sakit banget itu ya si Unimek tuh. Dia sekali ngulti dari belakang. Kecuali kita bisa kayak set dodge-dodge-nya PDA. PDA, tolong dodge-dodge. Yes, satu mati. Oi. King Barton lagi. Wih. Lebih sakit daripada yang tadi. Wait. Gua lupa sesuatu ya. Kita kan bisa nambahin buff. Ya kan? Kita bisa nambahin kamu di sini. Ya kan ya? Ada lagi yang bisa kita tambahin di sini enggak? Enggak. Aduh, skin. Jahra udah pakai skin belum? Udah ya. Ada lagi belum? Gua bisa aja gantiin lu. Kenapa kamu pakai itu? Kamu kan bisa pakai kamu. Iya enggak sih? Yeah, lanjut. 1 strip 5 ya. Bisa enggak kita lewatin 1 strip 5? Sepertinya susah ini. Sat. Yes! Jahra, you're so cool. Waduh, ada Valkyrie. Jahra, jangan sisi. Bunuh Valkyrie, yes, tinggal satu Valkyrie lagi. Oh, tapi Aspen kita sisi ya.
Valkyrie kena fear, pasti sakit burnnya kita. Sakit. Oh, kita masih bisa. Oh, nggak perlu. Yes. Let's go. Let's go. Let's go. Sakit itu. Eosnya sakit kayaknya ya. Ada morak pun. Eos di mana? Di belakang Delasium. Nomor 4. Kita bisa taruh aja kamu di nomor 4. Langsung bunuh Eos. Please. Sat, 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 sat. Boom. Morak sakit. Tapi kita punya PDE. Dodge, dodge. Yes. Wah, seneng gua. Yeay, tembus. Ini enggak menjadi masalah sepertinya. Tidak akan menjadi masalah sepertinya di sini. Semuanya tergantung Star Swordsman Mokman. Dan kita sisi semuanya. I like this. Gua suka yang begini-begini. Yes. Aduh. Udah dua boneka kita. Enggak apa-apa, no problem. Kalau cuma on Kirimaru kita tidak menjadi masalah di sini. Kita masih bisa ulti sekali lagi sama si Star Swordsman Mokman. Let's go. Sat. Ini kayaknya juga gua enggak takut. Ya tidak takut kamu Shia. Ini ping damage-nya Shia bisa nembus mystical veil-nya PD enggak sih? Oh, dia enggak bisa serang, dia lagi fear. Dia lagi takut. Dia enggak bisa serang. Bunuh belakang. Sat 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 sat. Emang Ignis tuh terlalu tanky, tapi enggak menjadi masalah. Kita punya berapa priest di sini? Kita punya 2 priest. Satu buffer, satu CC. Dua CC ya. Aspen juga termasuk CC. Oke, let's go. Kena CC satu, wall deck. Yeah. Sat. 400 berapa? 400. Gila dia. Ini push void campaign yang gue paling suka. Aduh, pada 3 Valkyrie. Semoga aja Valkyrie yang di bawah dibunuh. No comment. Kita bisa maju sejauh ini. Kita bisa sampai di terakhir. Kita dapat toolbox. Let's go. Mereka nggak punya aura. Kita bisa menang lagi. Yes. Mati kau Gustin. Mati kau stupid Gustin. You dead. You dead. Kamu ngincar siapa sekarang? PDE? No problem. You dead. Wahai burung, aduh, ini pasti dia lebih cepat daripada kita. Oh, kita masih lebih cepat. Bunuh Hongxiang. Yes. Bunuh Hongxiang. I like this game. Aduh, rambut berantakan. Yes. Lanjut lagi. Kita tidak akan berhenti. Sorry banget guys, ini udah panjang banget videonya, tapi karena seru ya. Karena seru. Let's go. Come on. Sigmund? Enggak mungkin Sigmund kalau cuma sendiri. Yeah. Sejauh apa kita bisa push hari ini? Bisa enggak sampai ke bawah sini? Kayaknya enggak mungkin. Tergantung semuanya, tergantung Star Swordsman Mokpen kita ya. So good. Emang ya,
kita memang harus naikin level anak level kos-kosan satu hero itu ya setidaknya sampai sampai 90 ya. 100 lah kalau bisa. Bunuh Elois. So good. So good. Si panda serem juga aktif skillnya ya. Dari masalah. Bisa lah sekali lagi kita Mokman, bisa lah sekali. Oh, Aspen bisa lah kamu Aspen. Aspen bisa lah sekali lagi kamu ulti Aspen. Ulti. Yes, let's go. Oh, heal. Oh, dotnya terlalu sakit Eloise. Eloise. Bunuh. Ah, ada Eloise 2. Kecuali kita bisa CC, nggak bisa. Ah, Eloise kalau ada 2 susah kita majunya ya. Kecuali kita bisa dapetin Mokman. Oh, no. Elena super super tanky. Kalau kalian nanyain gua, Elena itu super duper tanky. Yep, dia jatuh. Ah, RNG, please come to me. Ah. Ah, Mokman jatuh, guys. Mokman terjatuh, guys. Oke, satu Elois kena CC. Bisa lah ya kalau satu Elois kena CC. Ya, Lova, Lova. Oh, 2 orang. Udah susah. Kecuali kita bisa ngulti. No. No, no. No, 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 no. Ini priest-priest di game ini tuh. Priest-priest di game ini tuh memang semua tanky banget. Lihat aja, dia nyawanya udah penuh lagi. Lihat aja healing overtime-nya. 8M lu. Aduh, ini hero-hero. Siapa yang bilang Arania nggak bagus? Hah? Full heal lagi, brother. Dia pakai AMB loh. Kita pasti kalah nih, kita pasti kalah. Tapi gue takut kalau gue mau skip terus kita menang gitu kan. Ah, dikit lagi. Kalau aja Mokman-nya bisa bunuh Eloise yang ada di depan. Yes! Tinggal satu Eloise. Bisa lah ya kalau tinggal satu Eloise. Siapa tahu Jara bisa sisi. Queen selalu mati ya. Siapa tahu Jara bisa sisiin Eloise. Come on. Jangan serang Mokman gue, Elo. Ah, dia nyerang Mokman gue mulu. Alah, Aspen bunuh, bunuh Horus. Sakit kali si Horus. Sat. Ih. Oh. Ini juga akan jadi pertarungan yang lama. Gue mau skip, tapi takut. Takut kita menang. Tapi kita bisa ngasih dia debuff untuk tidak heal. Ya kan? Elena punya debuff untuk tidak heal. Yap, yap, yap. Dan healnya bakal berkurang. Wait. Sepertinya ada tanda-tanda bagus di sini ya. Sama Queen. Elena. Elena. Elena, aku padamu. Elena, aku padamu. Elena. Elena. Aduh, gue lagi rekam gak ya? Rekam. Oh my god, so good. So good. Ah, kita bakal stop dulu ya, ini videonya udah terlalu panjang. Wow, that's crazy. That's crazy.
capek. Videonya udah 30 menitan. Ya, kita bakal stop dulu push sampai di kita bakal lanjutin lagi push di kemudian hari untuk akun Yami, akun Dark. Maksud dong baik, kita udah sampai berapa sih? Lumayan lah ya. Siapa tahu kita bisa lewatin di sini biar kita bisa dapat Stellar Shard. Star Swordsman Mockman. So good. Tambah lagi dengan buff Scarlet Queen Halora. Mantap banget. Oke, itu aja untuk konten hari ini. Gak bisa buat video terlalu lama. Mau ngambil waktu susu semua juga untuk makan malam, mandi dan sebagainya, dan belajar dan sebagainya ya. Jadi kita akan stop dulu di sini untuk push point campaign di akun Dark. Kita akan lanjut di video di kemudian hari. Jadi tetap have fun main semua game yang kalian suka, termasuk game Idol Hero. Tetap like dan subscribe channel gua, dan ya, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Berenggo Hope Gaming, sayonara.